Beliau yang bersetuju dengan cadangan timbalan Ketua Menteri Datuk Sri Bu Adin mengulangi pendirian bahwa grs yang ditemukan memang hasil daripada kerjasama dengan BN. Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinor memaklumkan kerajaan yang dipimpinnya kini dikenali sebagai Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional. Beliau yang bersetuju dengan cadangan timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bumoktar Adin mengulangi pendirian bahwa GRS yang ditemukan memang hasil daripada kerjasama dengan BN. Katanya, memang pun itulah namanya. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah atau GRS ini termasuklah BN. Walaupun BN dia dalam satu gabungan yang lain, tidak dalam Jaris, tetapi kerajaan yang ada hari ini ialah kerajaan Jaris dan juga BN. Ini sudah dipersetujui sebelum pilihan raya. Kita ada kerjasama dengan BN dan apabila kita menang dalam keputusan pilihan raya kita pun bersama-sama membentuk kerajaan negeri dengan BN. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas cadangan Bung Mokhtar yang juga ketua AMNO Sabam bahwa kerajaan yang ada kini perlu dinamakan sebagai GRS BN. Pada Jumat lalu melaporkan sinar harian, Bung Mukhtar mencadangkan perkara itu kerana BN merupakan sebahagian daripada kerajaan yang ditemukan pada pilihan raya negeri PRN yang lalu.